Selamat malam. Selamat malam. Ini lucu banget sih showroom sekarang, kenapa kayak begini? Aku lama nggak showroom terus kayak jadi kebingungan karena ininya berubah backgroundnya. Halo, halo. Aduh, udah lama nggak showroom kan jadi bingung. Lagi ngapain nih malam-malam? Kalian gimana liburan? Apakah pergi jalan-jalan atau di rumah? Atau ngapain gitu? Cerita dong. Seru cewek di mantap. Taruh aja gak sih? Tapi gak bisa, gimana ya? Cepio tidak aku liburan kah? Aku libur, tapi aku gak pergi-pergi yang jauh-jauh gitu. Poniku tuh kayak lagi di panjang yang nanggung gitu, liat deh. Kayak dia tuh udah di setengah mata gitu. Menusuk-nusuk mata. Tapi kayak gak mau dipotong. Tapi mau dipotong juga. Tapi mau dipotong. Kirain di rumah satunya. Iya, kemarin tuh aku sempat ke rumah satunya buat masak-masak dan ya nginep aja di sana. Tapi sekarang aku udah kembali lagi ke rumahku. Karena besok mamiku dan Gus Owen pulang ya, jadi kayak aku harus berada di rumah ini. Gus Owen lagi jalan-jalan guys, dia kemarin akhirnya bikin vlog lagi kan, udah nonton belum? Gus Owen naik ke Ngawi. THR ada gak? THR ada. Kemarin papaku ngasih uang. Tapi katanya sih itu uang hidup ya. Uang hidup karena aku mau ditinggal pergi ke Ngawi. Tapi gak apa-apa, hitung-hitung uang jajan juga kan. Poniku gak jelas banget deh, gimana dong guys. Kalian gimana kemarin yang ngerayain lebaran makan apa aja? Makan daging sapi, widih, makan ketupat, makan soto, opor. Enak banget, rendang, bakso. Haduh, ada yang datang. Haduh, ada yang datang. Haduh, siapa nih? Siapa nih? Ada siapa nih di sini nih? Ada siapa nih? Yo, hello bro. Cimi liburan kemana Cimi? Boleh dong cerita-cerita dikit. Ih, sombong banget sih dia. Cimi ikut ke rumah satunya. Dan repot banget asli. Kayak aku rasanya kayak punya anak, tau gak sih? Kayak aku kan harus bawa dia dari rumah ini ke rumah satunya. Artinya aku harus membawa pasir dia, makanan dia, bawa dianya, naik mobil gitu kan. Terus sebelum kita ke rumah situ tuh kita belanja dulu ke supermarket. Dan aku bawa kandang dia di dalam kandang gitu kan ke supermarket. Terus aku nanya ke Pak Sapam kan, Pak Sapam boleh naruh kucing gak di sini nitip mau belanja gitu kan. Karena gak mungkin kan dibawa-bawa ke dalam belanja bawa kucing gitu kan. Terus kita kayak gak bisa taruh di sini. Udah ada peraturannya kalau misalnya gak boleh bawa hewan katanya. Terus aku kayak, kenapa gak boleh?
kucing saya kan cuma diem, kayak kucing saya tidak mengganggu bapak. Terus kayak, lagian kucing gue dalam kandang gitu, kandang kecil gitu loh, tinggal ditaruh di pojokan juga kayak apa susahnya gitu. Tapi ternyata nggak boleh, jadi kayak, akhirnya Viana yang nemenin Cimi di depan. Akhirnya aku belanja. Seperti itu deh. Soalnya kalau saya taruh di mobil tuh kasihan kan, nanti dia nggak bisa nafas, terus kayak gelap karena malam-malam, jadi kayak kasihan. Terus juga sama perjalanan ke supermarket tuh dia kayak udah ngeong-ngeong gitu loh, kayak nyong-nyong gitu, kayak ini kenapa gue dikurung, kenapa gelap gitu kan, mau dibawa kemana gitu kan. Ya gitu deh, akhirnya Viana yang menemani Cimi ya, seperti itu. Abis itu akhirnya di perjalanan dari supermarket ke rumah, Cimi dikeluarin di dalam mobil, jadi kayak biar dia nggak stres gitu kan. Tapi setelah dikeluarin dia lebih diem sih, cuma dia tuh kayak jadi menelusuri seluruh penjuru mobil gitu loh. Dia kayak lihat-lihat ke belakang. Terus yang kocak nih ya, kan aku kan naruh pasir tempat pup dan pipis dia di mobil kan, di paling belakang. Tapi aku tuh nggak punya plastik buat nutupinnya, jadi kayak terbuka aja gitu. Terus kalau saya pasir Cimi itu bukan pasir yang kayak dipakai buang-buang, tapi kayak pakai, tapi ntar bisa kotorannya diambil, itu bisa dipakai lagi gitu. Maksudnya yang kayak pemakaian jangka panjang, bukan yang kayak sekali pakai buang gitu kan. Terus aku taruh di belakang, di bagasi. Nah, mobilku tuh bagasinya sama kursi belakang tuh kayak nyambung gitu kan. Bukan nyambung sih, maksudnya kayak, tapi nggak ada kayak buat nutup, pembatas buat ke bagasi gitu. Jadi dia pas dikeluarin tuh dia ke belakang. Terus dia buang air besar di sana, di dalam mobil. Tapi di pasir dia sih pinternya. Kayak dia mungkin mencari kayak, saya mencium bau pasir saya ingin buang air besar. Gitu. Saya kira dia ke sana. Tapi untungnya kayak pasirnya Cimi tuh bisa membuat kotoran tuh jadi gak bau gitu. Jadinya mobilnya gak bau, puji Tuhan. Tapi untungnya kayak dia pintar ya, dia kayak nyari pasir dia gitu. Kalau misalnya dia pup di mobil, aku sih nangis sih. Aku suruh Viana yang bersihin sih. Seperti itu. Terus pas nyampe di rumah, kayak dia tuh kayak ketakutan gitu. Mungkin kayak bagi dia, kayak ini di mana, kayak nggak pernah sebenarnya Cimi pernah ke rumah itu pas tahun baru, tapi kayak cuma 2 harian gitu kan, mungkin dia kayak masih nggak familiar sama tempatnya gitu ya. Terus dia kayak benar-benar ngeong ngeong meong meong, kayak berisik banget. Terus kayak ngikut-ngikut kita ke bawah, dia ikut ke bawah, kita ke atas, ikut ke atas, kayak punya anak guys, beneran deh. Kayak ditinggal, misalnya kita masuk ke kamar, terus dia di luar, dia kayak ngeong ngeong mau masuk, terus udah masuk ke kamar dia ngeong ngeong mau keluar, kayak iya, kamu loh ini, kamu yang lagi diomongin ini. Kamu nyadar gak kamu seperti itu? Cimi? Gemes. Ya gitu lah pokoknya. Koko juga ada kemarin, kita makan-makan bareng. Karena Koko juga gak ikut ke Ngawi kan, jadi kayak ya kita anak para anak-anak di sini ya. Gitu deh. Simulasi punya anak. Aduh, repot ya. Punya kamu saja sudah sangat repot ya, Cimi ya. Pijit-pijit. Gemes banget, kayak gak bisa loh kok sama kucing tuh, kayak pengen gitu rasanya. Tapi tenang aja, tidak ada kekerasan kok di sini. Itu cuma gemes aja, gak aku giniin beneran. Gitu deh. Kemarin renang gak, Cek? Enggak. Pioni berenang gak mungkin. Itu hanyalah untuk kepentingan estetika Instagram story semata ya. Kayak enggak, aku enggak berenang guys. Itu terlalu, berenang tuh membutuhkan energi yang banyak. Aku enggak punya energi sebanyak itu untuk berenang. Semua yang ada di internet adalah kepalsuan belaka. Itu hanya kepentingan seni fotografi. Saya tidak berolahraga. Tapi aku sempat kayak nyelup-nyelup kaki doang sih. Ya biasa lah, biar basah dikit gitu kan, biar seru aja. Iya, jadi kayak waktu itu aku jalan pagi kayak jam sekitar 11 lewat gitu kan, terus panas banget guys. Tapi kayak senangnya tuh kayak 2 hari sebelum setelah yang benar yang mana. dua hari sebelum setelah aku pergi ke kolam renang, itu langitnya tuh kayak mendung gitu. Maksudnya kayak yang enggak kayak banyak awan, terus kayak langitnya tuh enggak biru gitu kan. Padahal tuh biasanya
kalau misalnya aku lagi di sana tuh langitnya selalu biru gitu. Cuma kalau misalnya kemarin tuh enggak. Tapi untungnya pas kemarin jalan-jalan pagi tuh biru langitnya. Terus kebetulan pas aku keluar rumah lagi ada pesawat lewat, makanya aku foto di Instagram story tuh kayak pas banget gak sih, ada matahari, terus ada langit biru, terus ada pesawat gitu. Hari yang baik untuk berjalan-jalan. Habis itu aku baru tahu di sekitar rumah tuh ternyata ada taman bermain anak-anak gitu kan. Jadinya mampir dulu. Terus yang itulah foto yang aku lagi main ayunan bersama Viana. Seru ya. Aku tuh sebenarnya takut naik perosotan tau guys. Kan ada yang takut naik perosotan gak sih? Terus kemarin aku coba naik perosotan yang di sana kan. Terus ternyata kayak lagi panas, jadi kayak panas gitu loh. Pas merosot jadi kayak panas gitu karena lagi panas. Karena menurutku kayak kalau saya naik perosotannya, misalnya perosotannya di sini kayak gini gitu. Kayak pas kita lagi proses turun dari sini ke sini, itu kita tuh nggak punya kontrol atas diri kita gitu. Jadi kita terjatuh aja gitu. Jadi kayak apa bisa terjadi? Kita bisa jatuh terus kedubak di bawah, atau nggak kita bisa jatuh ke samping kayak itu dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu kan. Jadi kayak aku takut loh. Gitu deh. Gitu deh. Apa sih? Kamu gak boleh kayak gitu ya. Itu adalah ketakutan kok. Kamu harus menghargai ketakutan orang lain. Pernah coba perosotan di FX gak? Enggak, dari FX yang lantai atas itu kan dari pas aku masuk ke JKT itu tuh udah ditutup. Jadi udah gak disco, terima kasih. Jadi udah gak ada prosesnya, udah tutup. Jadi aku gak pernah coba itu. Lagi pula aku juga gak bakal coba itu sih sebenernya. Botol kecapnya mana, Ce? Botol kecapnya di depan. Apa gak pegel HP dipegangin terus? Enggak, aku kan kuat. I'm strong. Terus tremor gitu kan tangannya. I'm strong tapi gini. Halo Kak Fioni, halo Kak Krab. Kak Krab. Kak Krab atau Mr. Krab? Mr. Krab. Tips foto estetik. Tips foto estetik. Gimana ya? Gak tahu sih, foto aja apa aja. Oh, mungkin kita harus foto, tapi kita harus mencari objek-objek yang menarik. Abis itu juga kita harus mementingkan ini, apa sih namanya? Udah lama gak syuram, jadi gak bisa ngomong. Sebab proporsi-proporsi suatu objek dengan backgroundnya dengan tepat gitu. Misalnya kayak, misalnya gak tahu sih, pakai feeling aja lah guys. Gitu deh pokoknya, pakai feeling. Kalau misalnya yang penting kita harus memfoto itu dengan perasaan yang baik. Kalau misalnya kita memfoto dengan perasaan yang baik, hasilnya akan baik. Semangat ya. Mungkin harus sering-sering lihat karya seni. Wede, seni banget gak tuh anaknya. Cevio, bingkainya pecah gak? Enggak, bingkainya aman. Terima kasih. Boleh kangen gak? Kangen. Kangen. Kak Cynthia sekarang udah sama macam-macam mulu nih. Anak di kafe sekali, iya nih. Anak seni. Kangen. Iya, kangen juga. Udah lama ya aku gak showroom. Terakhir aku showroom kapan ya? Apakah gayung itu estetik? Gayung itu estetik kalau misalnya kita bisa fotonya dengan baik. Asli orang mana, Cepio? Aku sebenarnya nggak tahu sih, kayak aku tuh orang mana. Kayak aku tuh lahirnya sebenarnya Jakarta. Tapi aku tinggal bukan di Jakarta. Tapi mamiku juga
kayaknya nggak lahir di Jakarta deh, ya aku nggak tahu aku orang mana. Tapi kalau misalnya pulang kampung pada ke Ngawi, tapi aku nggak lahir di Ngawi. Berarti kalau saya aku lahirnya di Jakarta, berarti aku orang Jakarta nggak sih? Nggak tahu dia aku orang mana. Sudah makan kah? Sudah, aku tadi sudah makan nasi dan ayam. Nasi, ayam, sayur, capcay, dan minum kopi. Aku udah 3 hari berturut-turut minum kopi supaya semangat. Gitu. Semua orang pada liburan ya, aku ngeliat di Instagram tuh kayak orang-orang tuh pada liburan. Seru banget, pada foto-foto, aku juga mau. Makan ketupat enggak makan. Karena mami dan bayi is lagi pada pulang kampung, jadi di sini aku makannya beli. Beli dan masak-masak kemarin, sisanya masak-masaknya cuma kemarin, sisanya beli. Cepi atau yang anak kecil viral enggak? Anak kecil viral namanya. Enggak tahu. Oke, banyak enggak sih anak kecil yang viral? Tolong jelaskan chat kamu dengan Ci Jesslyn. Oh, yang itu. Gak ada sih, sebenarnya cuma kayak gitu doang. Aku cuma pengen nanya aja, pengen ngobrol aja sama Ci Jesslyn. Tapi Ci Jesslyn tuh kayak udah suuzon duluan gitu. Kayak aku cuma bilang, kayak misalnya aku cuma kirim stiker, terus kayak, what do you want? Tiba-tiba kayak gitu, kayak aku kan gak mau minta apa-apa, aku cuma mau menyapa aja gitu kan. Kayak, hai teman, gitu. Ya udah deh, kalau misalnya kayak gitu. Cepio anak pungut, astagfirullahaladzim. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kuliah lagi libur sih. Iya dong, kuliah lagi libur. Kuliah aku lagi libur sampai tanggal 23, guys. Enak banget gak sih? Oh my god. Tapi kayak berasa bingung gitu loh, gak ada kegiatan. Kayak sekarang kan lagi libur JKT, terus juga lagi libur kuliah. Terus kayak kerjaanku tuh cuma rebahan doang gitu loh. Tapi lama-lama tuh kayak capek juga rebahan gitu kan. Bahkan aku tadi baru berdiri dari kasur tuh kayak jam 5 sore. Aku bangun jam 2:30 sore. Tapi tetap aja gak ada yang aku kerjain gitu. Maksudnya kayak aku bangun cepet juga mau ngapain, gak ada yang dikerjain, mending tidur ya gak sih? Gitu. Kenapa gak ikut ke Ngawi? Karena kemarin mamiku tuh udah pergi dari tanggal 29, dan tanggal 29 aku masih ada teater. Jadi aku gak ikut deh. Soalnya kalau nyusul tuh malas gitu loh. Malas nyusul. Enakan perginya bareng-bareng, ya gak sih? Jadi ya udah deh. Karena mami aku juga cuma gak gitu lama kan, besok udah pulang, jadi kayak ya udahlah. Aku di sini aja masak-masak sama Koko. Gitu. Libur JKT lama kah, Cek? Enggak sih, enggak lama. Tapi karena biasanya tuh udah biasa kegiatan gitu kan, jadinya kayak libur bentar pun kayak berasa lama gitu. Kayak hari ini mau ngapain ya, gak tahu. Besok mau ngapain, masih libur juga gak tahu gitu kan mau ngapain. Kapan teateran lagi? Gak tahu. RKJ besok ikut gak? Gak tahu. Gak mau kesel. Vi, kamu blok aku ya. Ini Minri, kenapa ikut-ikutan nih Minri? Ini Minri menggabut ya kan, kayak daripada kita gabut terus kita malah lihat-lihat internet dong, mendingan tidur. Cepio, aku cetak poster kamu, foto kamu loh. Oh iya, foto yang mana? Terus ditaruh di mana posternya? So gemas, terima kasih. Besok kemana, Ce? Besok aku banyak kegiatan. Tapi gak mau kasih tau, gak mau kasih tau. Sebel gak sih? Besok tuh aku mau... Ah, rahasia lah, males, gak mau kasih tau.
showroom sampai jam berapa ya hari ini ya? Gak usah ngomong, mending sih. Oke. Udah cukup cukup cukup, nggak ngomongnya cukup di live tale saja ya, di sini kita harus ngomong. Aku sudah cukup banyak diam ya di live tales. Aku akan bersuara kali ini. Aku akan mengutarakan apa isi perasaanku, tidak seperti menjadi pohon di live tales. Apapun yang akan orang bilang, aku tidak peduli. Aku akan berbicara yang banyak. Kastil, emang iya? Masa sih? Kok gak ada di aku? Masa sih? Kalian tipu-tipu gak nih? Gak ada loh di aku, gak muncul. Mana sih? Di mana? Doko-doko. Mungkin aku harus refresh bentar ya guys. 3. Wow, beneran ada loh. Dari kak, I love JKT48. Yeah, terima kasih banyak. Gimana kak I love JKT48 liburannya? Oh, menyenangkan kak. Baguslah, semoga rasa senang dan bahagia selalu mengikuti kemanapun kak I love JKT48 pergi. Ada amin di sini, amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Cepio, kenapa kalau ngomong cepet? Enggak sih, biasa aja. Kristenisasi kah? Ada Semi. Hai. Cepet banget kalau ngomong. Enggak sih, mungkin kalian yang kurang terbiasa aja mendengar mendengar orang yang ngomongnya lebih cepat. Tapi sebenarnya aku ngomongnya biasa aja kok. Tapi tetap kalian bisa mendengarkan aku ngomong apa. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada ya. Kalau misalnya kita bisa ngomong 1000 kata dalam 1 menit, kenapa kita berbicara 50 kata dalam 1 menit? Kita bisa ngomong 1000, kita harus memaksimalkan kemampuan berbicara kita. Sering VC sama Fioni, makanya biar terbiasa. That's right. Cipio waro aku dong, gak mau. Hai. Kamu bisa nge-rap gak? Gak bisa. Aku mungkin orang-orang bilang aku ngomongnya cepet, cuma aku gak bisa kalau nge-rap. Jadi kayak gak bisa. Cepio, kok aku gak bisa DM kamu? Emang iya? Error kali. Kenapa gak bisa? Pasti bisa kok. Sih aku ngantuk tapi masih mau nonton. Gimana ya solusinya ya? Solusinya adalah kamu tidur, nanti nontonnya tunggu kalau misalnya ada yang upload ke YouTube. Cepio suka baca DM IG enggak? Suka. Cepio semoga semangat latihan single Ori 2. Terima kasih, semangat. Kita semua pasti semangat. Wah, ada hadiah lagi kah? Terima kasih kastilnya Kak Ayet. Kak Ayet, terima kasih banyak. Kak Ayet baik sekali. Hato, this is for you.
Semoga kebahagiaan selalu mengikuti Kak Ayat kemana-mana pun juga. Amin, ada amin? Amin. Terima kasih banyak. Cepio, coba bilang dor. Nanti aku kaget. Dor. Bercimi-cimi-cimi. Gemes. Kaget. Terima kasih ya untuk reaksi kagetnya. Aduh, aduh. Apa sih kucing? Aku tiba-tiba digigit loh. What do you want? What do you want from me? Menyebalkan. Tiba-tiba aku digigit loh. Ini aku yang kaget beneran loh ini, Cimi. Bener-bener kucing. Hade. Aku yang disuruh ngagetin tuh aku, bukan kamu, Cimi. Kenapa kamu yang mengageti saya? Kamu mau saya buang. Tapi nggak apa-apa, kita semua adalah babu kucing. Nggak apa, kita nggak boleh marah-marah ke majikan ya. Cepio, aku kira kamu Kristen. Begitukah? Cek kucing kamu Kristen atau Islam? Kenapa sih nggak boleh ya? Gak boleh begitu ya. Kita semua tuh harus bersatu. Cepio besok sekolah enggak? Enggak, aku tuh bukan anak sekolah lagi loh, aku sudah dewasa. Cepio duluan pohon apa biji di dunia ini? Pohon. Aku yakin pohon. Kenapa aku yakin pohon? Karena aku adalah pohon. Hidup pohon, ye. Yeah. Gak tahu guys. Jangan sok tahu kamu Fioni. Saya memang tahu. Bukan tempe. Kenapa sih jokes aku makin jelek? Aduh gimana nih guys? Gak bisa. Kenapa jokes aku makin jelek? Ini karena aku udah lama gak showroom. Aku akan membiasakan diri lagi. Mohon bantuannya. Aduh. Had. Cepio, hari ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kak Gagas. Pasti bentar lagi ntar pada bilang, aku ulang tahun juga, Ci, aku ulang tahun juga gitu. Biasanya kayak gitu, kalau misalnya ada yang diucapin nanti juga ngomong, aku juga ulang tahun, Cepio, tapi tipu-tipu gitu kan. Aku tidak akan tertipu. Tuh kan bener. Diam. Oh, Cimi. Fiona baru aja beli buku. Apa nih? Kiviana baru aja beli buku Jujutsu Kaisen. Aku habis merayu-rayu dia. Kemarin tuh dia bingung kan, dia bilang aku gak bakal jajan lagi selama 3 bulan ke depan karena dia pengen ketemu BTS katanya. Cuma kayak gak tahu BTS kapan kesini kan, tapi dia nabung aja. Terus kemarin tuh pergi ke toko buku. Terus aku bilang udahlah beli aja lah. Terus kayak dia kayak gak bisa, Ce. Harus nabung. Tapi akhirnya dia membelinya. Aku adalah penghasut yang baik. Ini adalah bukti testimoni
kayak kalian kalau misalnya ada yang mau dirayu, aku bisa merayu. Gimana? Terdengar salah tapi. Maksudnya saya membuka jasa merayu. Bukan, itu terdengar salah juga. Maksudnya jasa merayu orang lain untuk membeli sesuatu. Rayu aku dong, bukan begitu. Bukan merayu yang begitu. Merayu orang lain untuk membeli suatu barang, seperti itulah. Jasa menghasut. Udah ada banyak loh buktinya nih. Nih, bukti satu buku. Bukti buku kedua ini nih. Piana sampai beli dua buku loh. Ini adalah hasil kerja keras menghasut dan merayu saya. Ini adalah sebuah jasa testimoni. Ini nggak tahu aku yang jago menghasut atau Vienna yang sangat mudah terhasut gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Merayu mami untuk beli HP. Nah, betul, itu adalah salah satu testimoni dan bukti keefektifan cara menghasut Vioni. Cara Vioni menghasut orang. Seperti itu. HP baru adalah bukti. Spill HP yuk warna apa, enggak mau tahu. Tapi kayak kalian juga udah tahu sih. Loh, cewek besok teater ya? Mana ada? Kalian jangan ngadi-ngadi. Besok enggak ada teater. Jangan besok teater beneran lagi. Belum kan? Belum lah, belum. Tau-taunya besok saya setlist gitu kan. Sabtu teater weh. Hah? Tapi gak besok kan? Besok kan bukan tanggal 7. Jangan gitu dong guys. Jangan gitu dong guys. Iya. ya udah nanti kan belum besok. Cek Twitter makanya, aduh. Gitu kan? Kalian nonton gak? Nonton loh, harus nonton loh. Emang nama membernya udah ada? Belum kan? Vioni sih paling gak tau jadwal, jujur, kayak gak apa-apa. Ada line up-nya, masa sih? Gak mau, gak mau percaya, ntar tergocek lagi saya. Kita tuh harus super duper hati-hati kalau di shop ya guys. Nyanyi banget. Ah, menutup kuping, menutup mata. Cie, mau nanya, kalau misalnya di kafe harus bisa gambar gak sih? Harus bisa. Pilihannya adalah kalian harus bisa gambar atau enggak kalian harus cepat belajar. Kayak orang-orang ngomong kan, kalau misalnya masuk di kafe emang gak harus jago gambar. Enggak guys, kan harus bisa gambar buat dapat nilai bagus. Ya bisa aja sih, nggak jago gambar, maksudnya kayak yang penting belajar gitu. Cuma maksudnya kalian setidaknya harus punya basic, at least suka gambar gitu. Kalau misalnya nggak sih bisa stres sih. Maksudnya kayak teman-teman yang masuk DKV itu rata-rata teman-temanku yang emang udah ada punya skill gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masuk tapi kita belum bisa apa-apa, bisa ya bisa aja belajar, cuma maksudnya nilainya bakal lebih kecil daripada yang lain gitu. Minimal basicnya bisa lah, gambar. Gambar sederhana bisa gitu setidaknya. Tapi kalau misalnya rajin belajar dan cepat belajar, bisa ngejar ya nggak apa-apa. Seru kok di kafe. Untuk para adik-adik, asik adik-adik, baru semester 2 udah adik-adik. Untuk para adik-adik, anak SMA yang ingin, yang sedang menonton showroom ini dan ingin masuk di kafe, saya berikan pengalaman pribadi saya.
Jadi pengalaman pribadi saya selama 2 tahun belajar, belum 2 tahun, 2 semester belajar di DKV adalah, pertama, kalian harus siap-siap untuk gak tidur. Kedua, kalian harus siap-siap uang jajan kalian habis buat beli cat poster. Yang ketiga, tidak hanya cat poster, kalian juga harus beli drawing pen dan lain-lain. Terus kalian harus sedia koyo setiap saat, karena kan bakal pegal-pegal. Kalian harus menyiapkan mental dan tekad dan keyakinan yang sangat yakin 100% dari awal masuk DKV. Karena kalau misalnya tidak ada niat yang kuat, kalian bakal tergoyahkan di tengah-tengah kelas pelajaran. Tapi selain itu, pelajaran di DKV adalah pelajaran yang menyenangkan kalau misalnya kalian suka. Jadi kayak saya merekomendasikan jurusan ini. Untuk kalian yang menghindari hitung-hitungan, sejauh yang saya belajar selama 2 semester ini sih belum ada hitung-hitungan. Aman. Seperti itu. Dan kalian juga harus bersiap-siap dan menyiapkan diri dan merelakan waktu kalian untuk menyicil tugas. Karena kalau misalnya kalian menyicil tugas, tugas kalian akan selesai lebih cepat dan lebih maksimal. Tidak seperti saya. Saya tidak suka mencicil. Saya lebih suka yang ekstrim. Mengerjakan satu malam sebelum deadline. Jangan ditiru. Saya suka hal-hal ekstrim dan berbahaya. Ini tergantung ya kepribadian orang masing-masing ya, sukanya yang gimana. Seperti itulah. Kira-kira. Sama-sama. Widih, mantap. Seperti itu deh. Kebut semalam, betul. Tapi sebenarnya tugas-tugasku yang kebut semalam tuh emang gak semaksimal yang nyicil sih. Dan ngerasa lebih puas hasilnya ngajain yang emang dicicil gitu. Tapi ya gimana ya, kita harus imbangi sekolah beserta latihan. Yang penting kelar. Enggak, jangan tanamkan mindset yang penting kelar. Harus yang penting kelar dan maksimal. Kecuali kan member JKT. Kecuali kan member JKT yang harus latihan tengah malam dan lanjut ngerjain lagi, itu gak apa-apa. Itu dikasih toleransi. Seperti itu. Ntar kakak mau ke teater. Wih, sini-sini. Saya tunggu. Aku di kafe udah nyablon dong, Ce. Nyablon kah? Itu bukan desain fashion design kah, nyablon? Aku belum nyablon, aku gak tahu. DKV, di DKV belajar apa aja? Ini jadi seminar ya. Di DKV belajar banyak sih. Pertama, belajar begadang. Kedua, belajar sabar. Enggak, belajar gambar. Terus juga belajar fotografi kalau misalnya aku. Terus belajar gimana caranya pakai Photoshop, pakai Illustrator, pakai InDesign. Terus juga gimana caranya bikin proporsi tubuh yang bagus, terus juga perspektif, gitu-gitulah, banyak sih sebenarnya. Seperti itu, manajemen waktu ya, betul-betul. Karena kalau misalnya aku itu setiap matkul tuh pasti ada tugasnya, jadi kayak jarang banget kalau misalnya ada kelas tapi nggak ada tugas. Jadi kayak kita harus membagi waktu, kapan ngerjain, kapan gini, kapan istirahat, kapan latihan, kapan main, kapan nonton TikTok gitu kan. Seperti itu. Tapi seru kok DKV, seru. Aku sejauh ini belum menyesal dan semoga tidak menyesal masuk DKV. Menyenangkan. Tapi emang menguras energi, tapi menyenangkan kok. Tapi kayaknya kalau misalnya anak-anak kuliahan yang emang gak ada kegiatan lain ya, kalau misalnya aku kan ada kayak kegiatan JKT kan, tapi gak ada kegiatan lain, kayaknya harusnya kalau di kampusku tugasnya gak sebanyak itu sih sebenarnya.
kayak kalau misalnya aku kan ngerasa banyak karena aku ada kegiatan lain kan. Tapi kalau misalnya kalian yang emang kegiatannya fokus full time kuliah, kayaknya nggak terlalu sebanyak itu deh kalau misalnya dicicil. Kuncinya adalah menyicil. Kalau saya kan nggak bisa menyicil ya. Kalau misalnya kalian bisa menyicil, pasti nggak sebanyak itu sih sebenarnya tugasnya. Kalau suka. Cepio kapan post TikTok lagi? Gak ada konten, bingung mau bikin apa. Aduh, aku udah gigit Jimmy lagi. Jimmy, kamu mau aku? Ayo, berantem, berantem. Turun lagi ya sekarang. Kamu Jimmy, mendingan kamu keluar aja deh. Aduh. Bentar ya, keluarin Jimmy. Kita sambil denger lagu gak sih guys? Kayak ada yang kurang gitu rasanya. Bentar ya, kita ambil. Ini ada yang kangen botol kecap kan itu, botol kecap. Gak penting banget tapi gak apa-apa. Jangan lihat rumahnya berantakan, gak ada Mbak Iis. Rumahnya berantakan, gak ada Mbak Iis. Oke, okay, sebentar. Aduh. Bentar ya guys, aku taruh kalian di sini dulu ya. Aku mau set lagu dulu. Dari laptop aja kali ya. Iya. Kok anget ya laptopnya? Eh, apa nih? Quit. Oke. Okay. Jing 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 jing. Jing 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 jing. Bentar. Kita lagu apa ya? Aku lagi suka lagu SNSD yang lama-lama akhir-akhir ini. Eh, kalian ada yang ngikutin Les Seraphim gak sih? Aku kemarin baru nonton MV-nya, bagus deh. Les Seraphim. Kita masukin ke... Kita dengerin aja kayak lagunya. Aku suka banget sama Yoon Jin yang mirip Kak Dewi Persik itu loh. Aku pertama kali lihat dia kayak kok mirip seseorang ya, siapa? Oh, ternyata mirip Kak Dewi Persik. Cantik banget guys, I mean kayak cantik banget. Kayaknya biasku belum ketemu bias sih, cuma maksudnya yang kayak aku sangat menarik perhatianku tuh Kak Chi Yoon Jin. Hai, kangen juga. Udah lama gak bertemu, hai. Kak Cigaram, iya Kak Cigaram juga cantik banget. Dia tuh vibesnya tuh kayak campuran Jennie sama Won Young gitu gak sih? Kayak aku ngeliatnya kayak gitu. Atau karena rambut dia panjang banget ya kayak Won Young. Terus kayak entah muka dia tuh kayak mengingatkanku pada Jennie pas baru debut gitu. Lagu Blue Flame lebih enak. Oh, kemarin aku baru nonton sekali tuh performance mereka yang Blue Flame, cuma belum denger sampai habis. Tari habis ini. Tapi lagunya tuh catchy banget deh, kayak pertama kali denger tuh langsung kayak enak, candu banget. Osinya di sana siapa, Ce? Enggak tahu, belum menemukan Osi, cuma Kak Chi Yoon Jin sangat menarik hati. Yoo Jin atau Yoon Jin ya namanya ya? Yoo Jin. Yoon Jin. Yoo Jin mainnya si LC Kepler. Enggak sih, kita cari lain. Aku belum familiar banget sih sebenarnya. Mohon bantuannya, guys. Secara film. Yoon Jin. Coba cari biar enggak salah. Yoon Jin. Cantik banget tau dia kayak, kok bisa ya cantik gitu ya? Yoon Jin. Yoon Jin suaranya bagus. Iya, bagus. Chaewon no the bad feel. Iya, dia juga bagus banget gak sih?
Kachi Sakura gimana? Kachi Sakura selalu ya, selalu cantik, selalu sekeren itu. Kayak dance-nya improve banget gak sih? Kayak di IZONE sama pas lagi di Les di Seraphim, kayak dance-nya tuh langsung kayak bagus banget gitu. Bagus, bagus. Nice, nice, nice. Semuanya keren. Jaewon juga ekspresinya bagus banget sih. Kayak kayak ngeliat mereka tuh gak bisa ngeliat satu doang gitu, harus perhatiin semuanya. Kayak semua bagus banget. Kok pakai Cisa Kun? Gak apa, kok di showroom Vio nyebutnya semua pakai Kachi. Kachi Taylor, Kachi Amion, ya semuanya. Jadi ini banyak yang oleng ke Kazuha. Iya, dia juga cantik banget ya. Tapi dia tuh pernah ikut something gak sih sebelumnya? Mesti kayak sebelum masuk ke Seraphim tuh dia kayak udah banyak fansnya gak sih? Atau enggak? Aku gak gitu tahu dia sih. Ini ngomongin Saha Eta, ini ngomongin girl group yang baru debut namanya Les Seraphim. Aku seneng deh kalau misalnya kayak... Oh iya, lagunya enak. Aku seneng banget kalau ada girl group baru debut, kayak oh my god, aku bisa lihat cewek-cewek lagi. Cewek-cewek baru. Kayak ngerti kan, kalian yang girl group stan juga pasti ngerti kan, kayak iya, ada tontonan baru gitu. Aku adalah girl group stan. Kemarin tuh aku dikasih album K-pop ini Kepler. Sebenarnya aku tuh gak gitu ngikutin Kepler, cuma karena album cewek aku suka. aku tuh punya album K-pop cewek tuh baru cuma GFriend doang nih kayak. GFriend sisanya aku punya BTS. Coba kita buka ya. Aku gak gitu ngikutin, cuma aku seneng liatnya cantik-cantik. Let's see. Unboxing. Taruh mana ya tapi dapat siapa PC-nya nih, coba kita buka sama-sama ya. Lo kamu koleksi album K-pop juga? Iya, dulu soalnya aku K-pop banget kan anaknya, sekarang sih udah nggak gitu ngikutin ya. Kalau dulu tuh aku anaknya ARMY banget, aku tuh punya koleksi album di situ. Ada albumku ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama ini 13 sama satu summer package gitu. Kalo K-pop kan suka kayak ngeluarin summer package atau kayak season greeting gitu kan. Aku tuh punya semuanya BTS kecuali ini sama satu lagi album GFriends-nya BTS semua. Aku gak gitu tahu mereka sih sebenarnya, cuma aku senang. Terima kasih ya. Aduh, photobook. Nih, aku dapat ini guys, photocard. Aku gak gitu tahu juga sih. Tapi aku gak apa-apa, aku suka gambarnya bagus. Yeso. Sama ini Dayeon. Sama yang foto masa kecilnya aku dapat punya ini. Lucu ya, mereka tuh pakai foto masa kecil gitu, gemes banget. Sama dapat stiker. Oh, masih ada satu lagi deh guys. Hikaru. Sama dapat stiker. Seneng banget deh dapat album K-pop girl group tuh kayak. Tapi aku punya album tuh jarang tau di setel CD-nya. Maksudnya kayak aku tuh beli cuma kayak buat lihat-lihat foto-foto dan perintilannya aja gitu. Cantik ya, warnanya pink, lucu. Shouting. Cantik banget. Shouting cantik banget, dia kayak bukan manusia asli. Kayak
Tuh cantik. Siapa Mashiro? Oh, di senternya nih. Ya seperti itulah kira-kira. Kok black sama pink? Gak tau, kayaknya mereka tuh punya banyak versi gak sih guys? Kayak album K-pop tuh sekarang kayak banyak versi gitu loh. Kayak seneng banget nguras duit orang gitu kayak. Gak apa-apa. Kalau kalian sudah terjun ke dalam dunia per-idolan, kalian harus siap-siap uang jajannya terpotong-potong untuk membeli hal-hal seperti ini guys. Tapi seru gak sih kayak kalau suka sama idol tuh kayak belajar menabung. Tapi aku udah jarang beli album sekarang, aku lebih sering beli makanan. Bentar ya, taruh lagi. Ya, seperti itulah. Kita banget, Cek. Gitu, Kak. Kalian jago menabung ya, berarti? Tahu IVE gak? Tahu. Aku tahu girl group, cuma aku sebenarnya tahu semua banyak girl group, cuma aku nggak ngikutin semuanya. Jago habisin duit sih, nggak apa-apa. Uang ditabung tuh akan menjadi uang saja. Mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Ya gak guys, bener gak? Ajaran sesat. Ini gak sesat, cuma kalau dipikir-pikir kan iya juga gak sih? Kalau misalnya kita menabung tapi kayak gak ada tujuannya, kayak buat apa? Itu cuma akan menjadi uang saja, akan menjadi kertas saja yang tidak ada fungsinya. Justru kan uang tuh fungsinya untuk membeli sesuatu kan, untuk menukarnya dengan sesuatu yang lebih besar gitu. Gak gitu kan sih. Tapi gak apa-apa kok. Tapi jangan terlalu boros juga ya. Kita harus menabung juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang urgent gitu kan. Chevy suka nonton drama Jepang? Enggak sih, sebenarnya aku gak suka nonton drama. Aku gak nonton drama Korea, aku gak nonton drama Jepang, aku gak nonton. Aku lebih suka denger musik. Hihi. Hati-hati kalian lagi dihasut. Ah, ketahuan kah trik saya ini? Saya akan memakai trik selanjutnya yang enggak ketahuan oleh kalian. Betul, makanya aku mengurangi JKT-an. Mengurangi JKT-an tapi memperbanyak K-pop sama aja. Sama aja. Sekalinya kalian masuk ke dalam dunia fandom, tidak akan bisa keluar lagi. Kalian berharap mencari jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Kalian mungkin berpikir kayak, tidak, sebulan lagi saya akan pensi. Tidak, akan ada hal-hal menyenangkan selama menuju satu bulan itu. Kalian akan terjebak dan tidak akan bisa keluar lagi dari dunia perfandoman ini. Belum lagi ada teman-teman yang merayu kayak, udahlah jangan fancy lah di sini aja. Kita sama-sama mendukung idol kita. Apa kalian bisa meninggalkan itu semua dengan segala kenangan yang ada? Tidak bisa, guys. Tidak bisa, tidak semudah itu. Diam. Saya tidak akan diam. Ya udah, waktu saya untuk mengutarakan perasaan saya. Akulah si teman itu, bagus. Jadilah teman suportif yang mendukung teman-temannya ya. Astaga. Hehe. Oke, aku mau membuktikan kalau kita bisa. Enggak bisa. Gak semua hal di dunia ini kita bisa lakukan. Salah satunya adalah pensi.
fix ini JOT lagi nyamar jadi Vioni. Enggak, saya JOT. Bukan. Sangat memotivasi, terima kasih. Kenapa teater tirainya hitam? Supaya kalian fokus ke yang perform. Iya gak sih? Kalau misalnya warnanya warna-warni nanti kayak gak nyaru gitu. Gak tau sih, so tau aja. Pejamkan mata, takut dihipnotis. Penghipnotisan hasutan view ini tidak hanya dari penglihatan visual semata. Saya bisa menghipnotis dari suara. Seperti ini. Ini adalah mantra untuk menghasut orang. Saya kapan juga di 48 buka pendaftarannya? Aku nggak tahu ya. Oke, aku percaya mantramu memang ajaib. Tuh kan udah ada testimoni lagi, guys. CPO ada rencana jadi JOT suatu saat. Aku pengen jadi Kak JOT juga, gimana dong? Kayak seru gak sih? Tapi maunya yang mendesain-desain gitu loh, kayak lucu gitu. JOT kok nggak tahu kan, saya belum jadi JOT. Itu lagu siapa? Ini lagu Les Serafim. Les Serafim yang baru debut. Blue Flame. Enak sih lagunya, masukin ke playlist. Kita like, kita masukin ke playlist. Add to playlist. Sudah. Sama aku lagi suka lagunya Charlie Puth. Habis ini aja. Oke, dah. Nanti bantu desain kaos ultra member gak sih? Bisa dipikirkan. Kalau kamu jadi JOT, emang aku boleh ngosiin staff? Aku udah makan tadi, udah minum juga. Ini kamu blok aku ya? Kenapa sih? Stop komen seperti itu. Capek ketikmu tidak pernah dibaca. Gitu kak, jangan bersedih. Kapan Yori main ke rumah JP lagi? Iya nih, nggak tahu nih, kemarin tuh aku sempet chat sama dia, tapi dia tuh udah mau pergi, jadi kayak. Benefit apa yang aku dapatkan kalau subscribe PM kamu? Sebenarnya apa ya? kamu akan mendapatkan cerita keseharian Vioni. Apakah penasaran dengan keseharian Vioni? Silahkan di subscribe. Cerita-cerita aneh kak, kan gak boleh gitu. Kita harus saling mendukung.
PM Vio cuma menuhi notif, Kak. Kamu gak boleh seperti itu. Aku akan mengirim lebih banyak serangan notif kok seperti itu. Kita dengar lagu ini aja. Menunggu di Waro Cevio. Menunggu. Kamu bohong. Aku tidak berbohong. Aku akan berusaha. Vio ini suka nge-spam, Kak. Nggak usah deh mending. Kapan spam foto lagi di PMC? Aku gak mau memberitahu kapan, karena aku akan memberikan serangan mendadak. Vonita, kenapa gak teater, weh? Kenapa ya? Berpikir. Berpikir. Gak tahu ya, guys. Bukan saya yang mengatur jadwal Tera. Satu tambah satu berapa, Cepio? Jendela. Saya tidak akan tertipu. Gambati kudasai. Gambati. Aku kangen Bali deh. Ingin menikmati Bali tanpa presentasi. Guys, kalau misalnya kalian lagi ada di posisiku seperti ini, poninya tuh kayak di tengah-tengah mata dan menusuk-nusuk, apa yang akan kalian lakukan? Tapi aku gak suka kalau dijepit kertas, aku kayak botak. Potong, gak mau potong juga. Ntar kalau potong tuh gak bisa diginiin, gak bisa kelihatan jidat lagi gitu. Kan lebih suka ada poni atau gak ada poni? Ah, kita voting udah lama. Kalau misalnya nomor 1 itu gak ada poni, nomor 2 nomor 1 pakai poni, nomor 2 gak pakai poni. Nomor 1 pakai poni, nomor 2 gak pakai poni. Let's go! Voting. Aku akan menunggu sambil menari. Ini adalah tarian menunggu. Menunggu sambil berjoget. Menunggu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, end vote. Jawabannya adalah, tunggu, aku gak bisa, aku belum lihat, aku deg-degan banget loh. Kan lebih suka aku pakai ponika. Ini adalah persentasenya ya. Tapi beda tipis sih sebenarnya, kayak nomor 1 pakai poni itu mencapai skor 52,3%. Kalau misalnya yang enggak pakai poni itu 47,7%. Kan lebih suka aku pakai poni, Kak. Aku pikir kan lebih suka aku enggak pakai poni. Oke, kalau gitu aku akan aku tidak akan dengan ucapan orang. Enggak ada fungsinya nge-vote gitu kan.
aku akan berpenampilan sesukaku. Maaf ya guys. Buat apa voting ya, biar kalian ada kerjaannya aja, nggak cuma aku yang bergerak di sini, biarkan ikutan jempolkan, ikutan bergerak untuk mencet-mencet tombol vote gitu. Sudah aku bilang nggak usah ikutan vote, tapi kakak ikut ngevote kan tadi, jujur. Voting hanyalah formalitas. Enggak, voting adalah salah satu sarana untuk menghibur penonton. What are you doing? Gimana kalau kita voting lagi? Hah? Oke. Okay. Coba aku ingin menguji aku ingin menguji kekompakan kalian ya. Ini adalah viewers versus Fionia ya. Kalau misalnya kalian bisa satu hati, 4883 orang ini satu hati memilih satu angka yang sama, kalian menang. Kalau enggak aku yang menang. Setuju? Kita main game nih guys. Ini seru loh, kan harus menerima tantangan ini. Jadi aku berikan kalian kesempatan untuk berdiskusi sampai lagu ini habis. Kalian memilih satu angka dari votingan ini. Tunggu. Oke, aku sudah start voting sampai 25. Kalian akan berdiskusi untuk memilih satu angka yang sama. Kalau misalnya kalian menang, aku akan upload selfie di Twitter abis ini. Kalau aku yang menang, kalian gak dapat selfie hari ini. Silakan. Ini seru banget. Kalian foto nomor berapa? Kok kan beda-beda sih? Kalian gak sehati gimana sih? Sampai lagunya habis ya. Kalian berdiskusi kocak banget loh. Silahkan kerja kelompok. Aku kasih kesempatan satu lagu lagi. Beda-beda angkanya kocak. Pokoknya harus ada satu angka yang mencapai setidaknya 40%. 40% ya guys. Satu angka yang mencapai 40%. Kayaknya aku yakin aku yang menang sih. Mandi bola. Mandi bola. Iya, yang di podium kayak lagi mandi bola asli. Aku yang akan menang. Habisin semua bola vote. Oh, emang bola vote-nya bisa habis kah? Kalau 50% lebih CPO mau migi kata. Enggak ada peraturan seperti itu. Semangat ya guys. Emang kalau misalnya kalian udah sekali vote, gak bisa vote lagi? Bisa kan? Emang bola vote-nya bisa habis? Aku baru tahu deh.
Semangat guys, kalian pasti bisa. Aku tunggu sampai 10 deh, udah terlalu lama nih kesempatan kalian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Input. Apakah ada satu angka yang mencapai 40% ke atas? Mari kita lihat, 3, 2, 1. Tidak ada guys. Tapi ada satu yang banyak banget sih. Ini aku sebutin ya angka-angka yang mencapai podium. Bahkan kalian gak ada yang nyampe 10% guys. Oh my god, dikit banget. Kalian tuh kurang kebersamaan ya. Kan kayaknya harus bukber deh. Ya, nomor 16, bola nomor 16 mencapai 3,1. 19 3,1, 22 3,2. 21 3,2, 24 3,2, 23 3,2, 20 3,3, 15 3,4, 18 3,4, 14 juga 0,34. Pokoknya yang paling tinggi tuh nomor 1 9,0. Tapi gak ada yang mencapai bahkan 10%, gak ada. Berarti kalian kalah. Bye bye. Kita butuh ulang, gak ada kesempatan kedua untuk kalian. Hal-hal di dunia ini tidak semuanya ada kesempatan kedua. Salah satunya adalah ini. Yeay, Fiona menang. Fiona melawan 5.000 orang. Mantap. Nyebelin banget. Seru banget sih. Gak boleh ulang lagi, ini cuma satu kali permainan saja. Semangat. Aku lihat dari Twitter, ah. Baca no mention. Let's see. Ah, yang benar kamu Fiona. Iya, benar loh. Chepio versus everybody. Guys, kan gak ada niatan balas gitu. Gak boleh gitu. Kalian gak boleh mempunyai mindset untuk membalas sesuatu dengan sesuatu yang jahat. Aku mau bilang untuk aku pengen bilang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, cuma yang aku lakukan bukanlah kejahatan, jadi kayak kami dimanipulasi. Enggak loh, kan emang aku gak melakukan kejahatan atau manipulasi sama sekali, karena emang peraturannya dari awal kalian akan menang kalau misalnya ada kira-kira seperti tadi 40% satu angka kan. Tapi bahkan gak nyampe 10%, jadi kan tidak, kalian tidak menang secara peraturan. Itu bukan kejahatan dong. Simfioni balas vote di IG. Ada apa di IG Simfioni? Aduh, aku gak bisa buka IG lagi. Angka vote-nya dimanipulasi? Enggak, sama sekali, kan bisa lihat kan tadi. JP lebih ngeselin daripada Owen. Kalian belum tahu Owen seperti apa ya guys.
Dia nggak mau di sini, Nak. Gak mau. Cimi dimasukin ke kamar lagi sama Viana. Cimi, Cimi, kamu kucing yang sangat lucu, Cimi. Cimi mau enggak kamu Cimi menjadi kucingku selama-lamanya? Hehehe. Dengar lagu apa ya? Viana wajib on frame. Gak mau dia. Aduh, poniku tuh sangat mengganggu ya guys. Gimana dong? Cimi udah berapa tahun? Cimi tuh 5 tahun atau 6 tahun, gak tau deh. Kayak tahun ini 6 tahun deh. Dia sudah tua. Cimi! Cimi, kamu ngapain? Guys, ada aku di sini. It's me. Kangen gak sih? Kangen perform? Aku kangen perform. Crunchy. Lucu ya? Kangen setlist apa guys? Aku kangen RKJ. SG juga sih, aku udah lama banget gak SG gak sih guys. Kayak udah 2 bulan. Gak tau sih, tapi rasanya kayak udah lama banget. Flight Timpi, iya kangen Flight Timpi. Tapi kita sudah berada di era yang berbeda. Saka Agari, betul aku juga kangen Saka Agari. Tapi Wari tidak menyebut Saka Agari lagi ya guys. Bercanda. Kenapa ya rambutku tuh aneh banget kayak. Maaf ya, hari-hari Vio ini komplain tentang rambutnya terus. Vio ini potong rambut kayak cewon deh. Gak boleh sama Mami. Mami gak boleh aku potong rambut pendek. Apa kamu ikutan live ke sini? Hayo, hayo, hayo. Mau ngapain nih kucing nih? Lihat. Apa? Saya takut. Mau ngapain dia? Cimi mau ngapain? Gak jelas kucing. Apa? Aneh. Sini. Oh, mau ditayang-tayang ke sini. Sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, aku yang gak pake softlens guys, jadi kalau misalnya aku kasih gini tuh gak bisa baca komentar kalian. Kenapa poniku tuh kebelah dua gini ya? Poninya bercerai. Gak salah, cuma gak benar. Bisa diomongin baik-baik kok. Aku mau pisah sama kamu. Enggak, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu gak liat anak-anak kita di sini. Papa, mama, jangan seperti itu. Ini bisa dibicarakan baik-baik. Tuh, kamu dengar anak kamu. Kok bisa aku mau
saya akan memikirkan lagi. Berpikir. Baiklah, kita tidak boleh bercerai, kita harus menyatu. Iya sayang, baiklah sayang. Berpelukan. Berpelukan dengan keluarga. Sama tetangga juga. Mereka gak jadi cerai. Sudah diomongin baik-baik. Tetangga, iya tetangganya kayak nontonin gitu dari depan kayak pertengkaran. Biasa kan kayak gitu kan, kalau misalnya di perumahan ada pertengkaran, kayak semua tetangga tuh jadi keluar kayak ada apa nih melihat-lihat, woi kepo-kepo urusan orang gitu. Gitu deh. Aduh, ini pohonnya ribet banget ya guys ya. Gimana kalau kita kunciran? Atau kita pakai bando? Aku tuh dulu suka pakai bando, sekarang kayak udah jarang suka pakai bando. Gimana? Maksudnya kayak udah jarang gak gitu suka pakai bando karena kayak merasa kayak anak kecil gitu. Aku kan sudah dewasa. Gimana sih cara pakai bando yang benar? Benar enggak sih? Harus dicatok dulu rambutnya biar bagus. Pakai bandana Atta Halilintar. Emang bandana Atta Halilintar gimana? Tadi giniin enggak jelek ah ih. Jelek ah. Sahok sama Cimi mana? Tidur dia. Kalau gitu kita akan gimana kalau misalnya nggak jadi dia tadi aku tuh kayak pengen gitu gitu gimana kalau misalnya kita belajar memakai eyeliner. Oh my god, ini pertama kali aku bikin eyeliner kayak gitu. Tunggu aku ambil dulu ya eyelinernya. Aku ambil dulu ya. Sebentar, kita ambil makeup pouch, makeup pouch, makeup pouch. Hehe. Kita akan make up. Kalian aku taruh di sini aja ya. Supaya aku bisa sambil lihat kaca. Tuh, laptopnya harus aku geser. Aduh. Aduh nyangkut-nyangkut. Bentar. Dia lagi tidur di belakang. Gimana guys? Gimana ya? Gini aja ya. Oke. Pertama-tama kita akan memakai eyeliner eyeshadow-nya dulu ya guys. Tadi kan warnanya kayak nah, kita kasih warnanya pink seperti ini ya guys. Aduh, aku nggak bisa makeup lagi, gimana dong? Ya udah nggak apa, kita coba ya.
warnanya pink, aku suka warna pink. Hihihihi. Aku gak bisa make up lagi guys, gimana dong? Gak apa ya, untuk seru-seruan aja. Kok dia bisa kayak nyata banget ya warnanya? Sebenarnya tuh ini tuh bakal terpengaruh juga karena warna-warna di sini tau guys, ini kan gak kelihatan ya. Tapi aslinya tuh udah lebih kelihatan gitu warnanya, ngerti gak sih? Bawahnya juga gak sih? Bawahnya juga ya? Hehehe. Kalau dulu tuh idol makingnya gimana sih? Aku gak pernah ikut deh. Kayak live juga gitu atau gimana sih? Lupa. Nanti aku akan pakai ring light untuk menyalakan. Vote doang. Oh, aku ngerti. Kayak yang dulu aku bikin ini gak sih guys? Yang bikin yang bikin jurnal-jurnal itu gak sih? Yang di highlight. Yang di reels, ya gak sih guys? Mirip-mirip. Tapi akhirnya bakal live IG kan? Waktu itu kok gak salah. Iya gak? Kok gak bisa ya guys? Aku udah mau menyerah nih baru-baru coba. Gimana dong? Cahaya taruh sini deh laptopnya supaya bercahaya. Nah gini. Lebih dekatan pink gak matanya? Gak bisa guys. Dia tuh kayak pinknya sangat pink. Tapi gak apa-apa, aku akan berusaha. Aku akan berjuang. Jelek banget poninya. Apakah sudah pink? Di ujungnya juga. Ketusuk. Kayaknya harus menggunakan make up tools yang ini deh. Yang emang buat warna-warna gitu loh, bukan kok ini kan buat daily use. Iya gak sih guys, yang kayak emang buat ini tuh aslinya udah itu aslinya udah pink, cuma kayak kalau di kamera tuh gak terlalu kelihatan, I don't know why. Tapi dikit lagi kali ya, mungkin sedikit lagi tambahin coklat. Mati. Misalnya begini doang. Aku lebih kayak orang kurang tidur gak sih kalau kayak gini kayak. Tapi udah lebih pink loh ya daripada yang tadi. Ya gak sih? Ya gak? Ya gak? Ya gak? Ah, jatuh. Oh no. Tragedi pecah. Sebuah tragedi terjadi. Pecah guys. Gak apa, kita next step aja ya supaya gak semakin pecah. It's okay.
Ini tuh asli udah pink banget guys, kayak lihat, kan? Kan? Dibandingin tadi pertama. Oke, kita coba ya. Oh, tadi tuh apa? Tadi sini aja. Tambahin bling-blingnya, aku gak punya glitter yang kayak sebesar itu sebenernya. Tapi gak apa-apa. Aku punya ini. Aku gak punya kan kalian. Glitter. Aku akan memakai glitter. Musiknya kebesaran, audio apa? Kita pakai glitter ya guys, ini tuh liquid glitter gitu, kayak gini, seperti itu. Kekecilan emang ya. Aduh gimana dong. Gini. Kita pakai ya. Biarkan cerita aku main apa di sini. Gimana sih? Kok jelek? Kok jelek? Bawahnya coba kayak habis begadang. Maaf, saya emang bukan makeup artist, cuma kita mencoba. Wah, bisa makeup ya. Gimana dong guys? Kalian pilih yang susah-susah sih. Itu kalian lagi yang salah gitu kan. Apakah sudah bling-bling? Sudah bling-bling mungkin? Sampai ini kita bilang. Kebanyakan. Tapi lebih kelihatan ya? Tunggu apa akan? Apakah seperti ini? Kebanyak sebelah, iya kah? Enggak, kalian pasti salah lihat. Udah benar. Cukup. Cukup kan? Eyeliner. Ini adalah hal yang sangat yang sebelah kebanyakan, yang ini enggak lah, biarin terus malas dibenerin gitu kan. Eyeliner guys, ini adalah yang paling kalau ini gagal kita ngelanjutin ini semua. Jadi pertama-tama kita harus
pertama-tama kita harus gambar dulu ngikutin mata kita ke sini. Nanti baru dibikin kayak ke sini. Aku gak pernah pakai ini sendiri, selalu kakak makeup JKT yang makein. Gue tremor. Walaupun saya anak gambar, cuma saya gak bisa menggambar eyeliner ya guys ya. Ini harus fokus banget, jadi kalian akan menonton aku tanpa aku berbicara. Oke, mari kita coba sebelah sini dulu ya. Tunggu, dia tebel gak sih? Oh, dia lumayan tebel. Cimi, jangan ganggu Cimi. Gawat, gawat, terjadi kegawatan. Gak apa, lanjutin dulu ya. Gimana nih? Kok jelek ya? Oke, kita coba dulu ya. Gak apa-apa. Gak boleh panik. Gak mirip ya. Tuh. Kenapa jadi kayak perahu sih? Kenapa jadi kayak perahu tuh? Oh no, kecoret! Guys, jadi berdua ekor. Ada dua ekor. Mau ngomong apa? Guys, kok jadi gini? Gini sih guys. Gak apa-apa, kita tarik garis dulu ya. Dari aduh, kocak banget. Gak apa-apa, kita coba dulu dari sini ke sini ya guys ya. Tunggunya dimana sih? Oh, aku kayaknya kepanjangan deh. Gak apa.
Kok gini ya bergelombang? Gimana guys? Gimana guys? Yesus. Gak apa, kita coba deh guys ya. Semua akan terlihat bagus kalau kita percaya diri. Kita lanjutin dulu sebenarnya ya. Gak apa. Kita akan berusaha. Beda ya guys. Tunggu, kan harus lihat dulu ekspektasi dan realita guys. Ekspektasi. Inilah ekspektasinya. Realita. Mana lagunya galau lagi tiba-tiba. Gak tau, kita bikin dulu ya sebelah sininya ya. Berat banget, kita nggak mau ngaca pasti. Nggak apa, kita coba dulu ya. Coba dulu ya. Tunggu, mati. Masalah ini guys ya, biasa sebenarnya lebih jelek, gimana dong? Ya nggak sih? Nggak apa. Oke, sininya udah nih. Ujungnya ya guys sekarang. Gini gak sih? Sama bagi kita.
Iya gak sih? Kok kayak terlihat salah ya? Sabar, sabar, sabar. Kok terlihat beda ya? Kayak aku gak tau bedanya apa, cuma kayak beda. This together. Tuh kan guys, kita kayak masalahnya. Aku tuh gak bakal bisa bikin yang sama sebelahnya, gimana dong? Segalanya ini aku sudah capek. Mana tutupnya? Oh ini. Oh, ini sangat melelahkan nih. Kayak jadi gak garam gitu, jadi sedih. Gak apa, next step kita harus move on. Kita pakai blush dulu kali ya, supaya agar sehingga. Sebenernya guys, aku masih dulu. Okay. Coba merem. Gimana jadinya guys? Gak apa ya, kalau misalnya kita percaya diri, semua akan menjadi bagus. Kita pakai blush dulu. Blushnya gimana ya? Kita cari reference. Blush makeup. Ini ding lucu banget guys. Ditaruh di sini. Coba ya. Suruh react Viana ntar kalau bisa ya. Harus banyak kayaknya. Aku gak kuat. Terlalu kelihatan nih kalau misalnya di ini nggak tahu kelihatan di showroom, tapi aslinya udah kayak merah gitu.
inget gak sih kayak udah merah? Hidung. Tempelin aja enggak sih? Kayak enggak nyata-nyata. Saya udah kayak merah banget tau. Oke. Ada yang bilang janji gak banteng ya bener. Hasilnya tuh ini udah merah banget tau guys. Kenapa gak kuatan ya. Aku udah kayak gak apa-apa. Alis gak sih? Eh tapi entah alis aneh banget tuh. Kita pakai lipstick aja. Coba lipstick make up look. Tapi nggak ada yang aneh-aneh deh kalau misalnya di Pinterest nggak ada yang aneh-aneh guys. Coba kita pakai dulu ya. Ah, aku punya warna yang lebih gelap sih, kita coba aja nggak sih yang lebih gelap. Kita coba ini dulu. Tapi ini bagusnya kayak sel lipstick gelap ya. Coba ya. Terus sekarang ngapain? Alis aku selalu seumur hidup seperti ini. Coba kita bikin lebih tebal ya, biar kayak menyeramkan. Kemerahan sih, ngapa ya, that's the point. Guys, alis. Alisnya gimana ya? Biar galak. Malah jadi rata. Tebel banget lagi. Gimana dong guys? Gimana cara naikinnya? Kok beda? Yang itu, tunggu.
Kenapa Lisa begini? Kayak ini tuh sama ini tuh udah matching, cuma ini yang gak matching. Ngerti gak sih kayak... This is so weird. Gak apa. Baru masuk view ini tuh ngapain? Kita nggak tahu deh. Akhirnya biarin aja kita cari rambut dia sekarang. Hairstyle yang keren ya, yang keren. Kita udah galak banget nih, kita harus yang keren. Tapi kok rambutnya berwarna lebih keren. Harusnya pakai ini enggak sih, eyeliner di bawah mata yang kayak gini gitu. Coba enggak sih? Biar kayak serem gitu. Coba ya. Pray for me, guys. Nggak ada bedanya. Nggak apa, kita coba lagi. Kok itu nyata ya? Kurang tebel kah? Kalau kita pakai eyeshadow, coba. Aku punya eyeshadow hitam. Eyeshadow gelap. Coba ya. Kedekatan deh. Kurang galak ya tampilan aku ya guys. Apakah aku terlihat galak? Oh, harusnya eyeshadow-nya ditebelin gak sih? Jadi warna gelap. Ya gak sih, guys? Di sana kita tambahin warnanya. Kok sama aja ya? Sebenarnya lebih gelap kan?
am tired of this place. I hope people change. I need time to replace what I gave away. And my hopes, they are high. Harusnya lipstick hitam gak sih, Berke? Ganti, jadi ganti image ya guys, jadi kayak metal-metal. Tapi seru juga loh. Kita gelapin lagi ya. Gitu gak sih? Ya enggak sih, mendingan kayak gini. Oke. Okay. Lipstiknya timpain hitam, tapi aku gak punya warna hitam. Gak apa-apa, nanti kita pakai filter ya guys. Rambutnya sekarang. Rambutnya aku akan mencari rambut anak emo. Hairstyle emo girl. Kalau emo girl tuh dia kayak gini gak sih? Kayak gue di gimana ya guys? Oh, kita ponytail aja gak sih? Kita ponytail berantakan gitu. So, rambutku tuh kayak biasa banget gak sih dipapain. Keren-keren di orang-orang. Kita harus mendengarkan lagu emo supaya mendalami emo. Lagu emo kesukaan kokoku apa ya lagu ini? Apakah ini lagu emo? Kokoku sering dengerin dia. Oh, kita pintel gak sih? Pintel. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walked through it and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere. Right now I wish you were here. All those crazy things. Coba ya guys, omongin ini seru banget sih. Karetku di depan, bentar, aku ambil dulu ya. Wait ya guys. Gimana? Gimana sih? Oke. Okay. Aduh, pegel guys. Bentar, aku sambil ikat rambut. Crazy.
Mendingan kuncir 2 atau kuncir 1? Ya, kuncir 2 atau kuncir 1? Gini? Atau gini? Poting-poting, kuncir 2, 2, kuncir 1, 1. Dua lebih ganas, emang iya? Oke, 2. Eh, buat apa voting kalau gitu? Bentar. Tempo. Dua yang menang sih. Hehehe, kok aku pasti bangga melihat adiknya emo. Jambang mah JKT ya. JKT baru pakai jambang, tapi pakai jambang enggak sih? Kalau enggak pakai jambang dia diangkat semua, aneh juga. Pakai deh biar imu. Coba ya. I can be tough. I can be strong. But with you. Bisa kayak berantakan gitu enggak sih biar enggak rapi? Kalau rapi kayak enggak imu. Just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we did, didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. Curly-curly gitu gak sih? Kita bercapakan gak sih? Kita harus totalitas. Terus kalau misalnya orang emo tuh pakai apa? Kalau misalnya di Pinterest tuh dia kayak pakai rantai-rantai gitu. Coba aku punya apa ya? Aku punyanya ini guys! Aku punyanya ini, cewek banget. Gimana dong, bentar. Kupu-kupu, gimana dong? Oh, oh, ada. Wede. Asan, tebak sih, guys. Aduh, aku pernah beli.
bajunya kayak harus ganti deh. Tunggu, ini seru banget sih. Ganti lagu. Mau kita cari playlistnya Koko aja ya. Mau cari playlist dulu guys. Ready. Ini mantep gak? Kita ambil catokan dulu ya guys. Bentar. Menjatokan dulu. Baju gak sih? Baju yang imut atau apa ya? Kok punya baju imut? Yang buat biar kayak kalungnya kelihatan gitu. Biasa kalau misalnya koko aku pakai kayak kaos band gitu gak sih guys? Ini emo gak? Ini baju kok itu? Ini emo gak guys? Ini emo gak? Emo maksimal. Gokil gak nih? Wede. Gokil gak sih? Masih ada kalung salib, ya ampun Tuhan. Oh ini kita buka dulu ya. Kok pasti bangga gak sih ngeliat saya kayak gini? Kita akan terliponi ya. Digulung gak sih? Enggak ya, kita preman ya, bukan emo ya. Kayaknya lagi fotoin aku. Coba lihat. Coba lihat. Tunggu, lihat dulu. Ini belum selesai emonya, ntar udah selesai baru. Enggak kan proses. Coba lihat. Boleh. Bagus. Mau lihat gak? Kasih ini gak sih? Nah, kasih. Coba kasih lihat warga showroom sih. Iya. Tunggu, mau kasih lihat warga showroom. Sumpah ini keren banget sih. Sayangnya ini gak bisa hitam, warnanya gak ada guys. Tunggu, kalau misalnya yang aku lihat di sini ya, mereka tuh kayak rambutnya agak curly-curly gitu loh. Coba kita curly ya. Kotak hitam gak ada. Aku rasa lebih emo kalau lurus gitu sih, poninya jadi gini ya.
Iya, iya, iya. Eh, kok jadi kayak JKT? Tunggu. Tambahin apa lagi guys, orang emo biasa punya ini guys, punya anting. Di sini aku nggak punya. Udah gini aja kah pakai piercing? Gak punya. Antingku bahkan bentuknya love. Oh, tapi kayaknya aku punya anting yang aneh deh. Anting yang bulat gitu gak sih, yang kayak gede. Kayaknya aku punya, bentar. Kok lamanya emang sedih? Ganti dulu. Ya ampun, langsung kayak gini loh lagunya. Emo sedih ini baru emosional guys, dari emosional. Nggak cari lagu lain. Oh ini aku suka lagu ini. Ini emo banget gak sih lagunya yang tadi? Oh my god, tunggu aku. Aku udah kayak anak band belum? Yo yo yo. Kita coba cari anting. Anting tuh taruh di mana? Warna emas atau warna putih? Oh, this. Ini ya, udah sampai kalung. Oke, coba. Oh,
Walaupun aku nggak punya piercing di sini, tapi piercing di sini. Jaket kulit. Jaket itu punya warna pink. Warna pink. Coba. Black pink ya tuh. Wede. Coba. Black pink. Tapi kayak bagus warna hitam. Black pink kayaknya. Oh, kita ganti ini guys. Filter jadi kayak agak emo gitu, bentar gimana ya caranya? Gokil gak? Yo! Garpu somai. Kita harus pakai ini gak sih? Pakai ini. Mukanya galakin. Aku pasti bangga gak sih nonton aku kayak gini? Kita gedein volumenya. Yo 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 yo, Jimmyo, Jimmyo, bangun Jimmy, kita harus party tonight, tonight is. Oi, oi. Sudah, kalau udah kayak gini apa yang udah selesai? Gokil juga. Kalau aku sedang melihat outfitku. Ini kayak bukan aku, serem. Serem banget. Capek hidup di bawah. Awalnya padahal awalnya gak kayak gini ya tujuannya. Kayak awalnya tuh kayak biasa aja. Kenapa jadi gini? Sayang banget nih kalau nggak foto banyak. Gimana ya? Gimana ya? Kita foto di laptop gak sih biar kayak anak-anak estetik gitu. Tapi harus pakai ring light gitu. Aku kasih lihat nanti ya. Kita coba pakai ring light. Bisa nggak ya pakai ring light?
Bentar. Kita photoshoot ya guys, behind the scene photoshoot ini. Eh kalian nggak tidur apa guys? Ngomong-ngomong. Bentar ya. Ngambil. Cok, kan Tuhan Yesus. Kaget. Ketendang mejanya. Nak, minta kepala charger dong, Nak. Mau nyalain ring light. Kita nyalain ring light, terus kita foto di tempat kegelapan gitu loh. Ya gak sih? That's right. Kita taruh dulu ya. Bentar ya guys ya. Ba, aku kayak hantu gak sih kayak? Colokin dulu ya. Sabar ya. Udah nyala belum? Oke. Imu banget, aku kaget. Yo. Ada kastil kah? Ya. Oh, iya kah? Dari siapa? Let's see. Dari siapa guys? Dia kok belum muncul. Coba kita refresh dulu ya. Dari Kambi Kimon. Kami Kimon, terima kasih banyak. Kami Kimon, mari kita party tonight. Let's party tonight. Oke, kita coba foto ya guys. Eh guys, ini keren banget sih kalau misalnya kayak gini. Kalau pakai ringnya lebih lucu. Coba kita ganti efeknya jadi black and white. Gimana ya? Coba kalian aku taruh di ring light ya guys. Aku lagi mau foto. Coba kita ganti efek dulu. Gak ada black and white ya di sini. Sumpah. Nah, cara black and apa? Oh, bisa. Wow. Coba kita mari kita berpose. Ih, jelek. Yang gak terlalu black and white gimana ya? Gak mau, ah malu, jelek kayak bukan aku. Poninya tuh kayak aneh gitu loh. Kan aja yang foto. Malu. Ini kayak bukan aku banget guys, aneh banget. Kenapa? Ini apaan sih? Aneh banget asli poni. Yo, kita ganti lagu kali ya.
harusnya tuh kayak pakai ini nggak sih? Oh, kita denger lagu Koko. Gue lagu Koko ku nih guys. Ini adalah lagu Koko ku judulnya Another You. Nama band Koko ku Fallen Walls. Kalau misalnya orang emo jogetnya gimana sih, nggak gini lah ya. Jing jing jing, main gitar gak sih? Nggak bisa, gimana ya? Kokoku, ayo nonton Kokoku. Aku sudah menjadi adik emo sekarang. Headbang gini kah? Another you. Tangannya metal. Ayo guys, semuanya kayak gini. Jadi kayak JKT gini, apa ya gerakan kayak gini ya? Yoni emo era. Yoni emo era. Seru banget loh. New era, new emo. Mamiku kalau gak takut kayak gini gimana ya? Kayak tinggal pakai soft lens gak sih? Soft lens abu-abu. Coba kita cari di Pinterest ya, gaya orang emo tuh kalau berpose tuh gimana? Emo girl pose. Oh gini katanya. Tapi itu kok malah jadi lucu ya. Gaya emo gimana sih? Oh katanya gini. Video call sama Koko gak sih? Kita tanya, kita lihat pendapat dia. Katanya orang emo gaya gini. Emang iya? Atau gak gini? Thank you.
lihat telepon papa gimana ya? Segini. Kita minta Koko rate ya. Kita udah berseberapa emo. Coba kita panggil Fiona dulu. Kita chat Fiona ya. Nah. Kita harus panggil Fiona ke sini. Sini deh. Kita telepon ya. Kita telepon Koko ya. Nah, coba kita telepon Koko, Nak. Kita video call. Diangkat gak ya? Diangkat gak ya, guys? Baru jam segini harusnya belum tidur sih. Atau kita video call mami, guys. Mami apa katanya? Jam berapa itu? Barusan. Telepon mami, guys. Telepon mami, guys. Telepon mami ya. Telepon mami ya. Halo. Halo. Mami. Iya. Ai lagi showroom nih sekarang. Iya. Mau terus? Lihat enggak Ai lagi makeover? Makeover apa? Mami nilai ya. Ai udah keren banget nih. Ai udah mirip Koko nih. Mana? Video call. Lagi gelap begini. Gak Mami apa. Udah mau tidur. Gak apa, Mami lihat aja. Wede. Gimana? Ngapain kayak begitu? Ini lagi makeover biar kayak Koko. Hmm? Ya. Metal. Papa mana papa? Papa. 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 Papa, aku lagi showroom. Aku udah kayak Koko belum? Widih. Itu mah kayak Deddy Corbuzier. Masa katanya dia kayak Kak Deddy Corbuzier, guys. Ini udah kayak Koko doang nih tuh, udah metal banget. Aku udah pakai kaos kayak kaos band gitu. Wede. Wih. Owen, Gus Owen mana Gus Owen? Udah tidur. Ya, enggak salah, Owen cepat tidur. Ya udah, cuma mau ngasih tahu aja. Itu mah Deddy Corbuzier itu. Enggak lah, ini keren kok. Oke, ya udah, selamat tidur, bye bye. Ya udah. Good night. Jangan begadang ya. Iya. Bye, good night. Bye. Lu katanya kayak ada di Corbusier, guys. Kita telepon siapa? Kok nggak angkat sih? Justru ini kan kita minta penilaian Koko ya. Terus, ya panggil aja sini untuk. Buat nemenin ayah aja. Telepon kafe ini gak sih? Kafe ini. Coba ya. Kafe ini. Kafe ini ngapain ya? Kafe ini kan kayak stylish banget nih. Kafe ini.
Ini lagi ngapain? Coba kita telepon ya. Nyala kok. Ah, dimatiin sama Kak Feni. Kak Feni lagi apa? Aku lagi showroom. Habis nih over kasih lihat kafe ini. Udah mau bubuk kah? Kayak kafe ini udah mau bubuk deh guys. Banget. WKWK katanya. Ya udah. Aku telepon ya. Tapi jangan hati. Oke, oke. Kita dengar suara Kak Feni ya. Tuh kan lucu banget. Kita dengar pendapat Kak Feni. Halo Kak Feni. Masi-masi. Aku lagi showroom terus aku lagi makeover. Kafe ini nilai ya. Kafe ini kan kayak sangat fashionable. aku nyanyiin video ya. Enggak apa kok muka kafe ini enggak katen kok. 3 2 1. Kafe ini aku keren enggak? Ih, kamu ini jangan kayak gitu, aku sudah berusaha keras loh. Kamu ini lihat make up aku. Capek banget. Gimana kafe? Aku udah pakai ini loh kayak kafe ini. Kayak biasa. Okay. Kayak member JKT kan suka pakai gini kan. Rambutnya cepol aja, cepol yang kayak messy bun gitu ya, yang oh, di atas. Oh, ini kurang ini kah? Kurang gaul kah? Iya. Yeah. Kayak gitu. Tapi jadi kayak mau ini enggak sih? Kayak mau mandi. Berapa jadi nilainya? Apa ceritanya? Jadi anak emo. Emo girl. Lipsticknya ombre sama yang lebih gelap gitu. Iya sih, cuma aku cuma ada ini keterbatasan make up. Takut banget ya Allah. Berapa ratingnya? Tunggu aku berpose dulu supaya bagus. Kamu ini jangan kayak gitu. Om Deddy lihat kamu mau liatin Om Deddy si Alma ada murid Alma. Capek banget. Emang semirip itu sama Om Deddy ya? Tadi papaku juga bilang kayak Om Deddy. Berapa ratingnya? Bagus. Pertanyaannya, Vio Chang. Ya gitu doang sih, aku cuma mau minta nilai aja dari kafe ini yang sangat paling fashionable di JKT ya. Oke, Vio. Terima kasih banyak untuk waktunya, kafe ini. Dasar. Bye-bye. Oke, bye-bye. Oh ya, suminasai. Bye-bye, Nek. Mau nangis. Selamat lebaran. Aduh, kocok. Tapi guys, sudah matiin. Oke. Okay. Aku gak mau telepon siap-siap lagi jadi bahan ketawa. Aku merasa dirundung. Ini adalah perundungan. Oke. Okay.
Kak Cusani gak berani, Zuzu. Aduh, kocak. Tuh, kita chat untuk Kafe nih. Arigato nih. Kok aku gak angkat, sayang sekali. Nah, tuh nyalain lampu dong, nak. Ini terlalu imun, nak. Ayah gak kuat. Aduh. Capek. Kalau telepon si capek banget loh. Kita harus istirahat. Jaslyn biar dia dikatain lagi, enggak. Udah, cukuplah, kita jangan telepon siapa-siapa lagi ya guys ya. Nge-lag kah? Aman? Sepertinya aku harus oke, okay, aku harus selesai showroom right now. Ya, aku udah capek banget, jujur. Aduh, capek, mau nangis. Aku sampai mengeluarkan air mata. Gimana kalau kita absen? Mari kita lanjutkan lagi hal ini next time ya guys ya. Terima kasih Wex sudah menemani saya. Kayori gak sih? Telepon Kayori gak sih? Udah lama kita gak ngobrol juga. Terakhir ya, terakhir kita telepon Kayori ya guys. Abis itu kita udahan. Oke? Yori. Oke, okay, maaf guys, tadi agak kayak nge-lag gitu. Telepon Kayori ya. Kok gak ada suaranya? Tidur deh anak kecil. Ya, kayaknya udah tidur deh. Ah, ya sudahlah. Aduh, kocak banget. Oke. Mari kita sudahi semua ini. Aduh, kok. Nggak diangkat guys, Kayori, ya sudah lah ya. Oh gitu, kita absen aja ya guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton saya dari normal sampai menjadi seperti ini ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya seperti ini, mari kita absen. Yeah.
Terima kasih semuanya yang udah nonton. Udah lama ya aku gak showroom, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menonton saya. Tapi kok ini kayak patah-patah gitu loh di aku. Oke. Mari kita absen semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Febiano, terima kasih Kak Ferry Yoga, terima kasih Kak Fatur, terima kasih Kak Avinda, terima kasih Kak Imam, terima kasih Kak Sub 80, terima kasih Kak Bongnya Cepio, terima kasih Kak Arif, terima kasih Kak Atmosphere, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Mikimon, terima kasih Kak Ayet, terima kasih Kak LFJKT48, yay. Terima kasih banyak sudah menonton saya yang sudah lama tidak showroom ini dan tiba-tiba menjadi seperti ini. Aku juga nggak tahu kenapa ya, kayak ada yang merasuki saya. Terima kasih guys semuanya, aku akan menghapus semua ini setelah ini. Aku akan menjadi Fioni yang biasanya lagi. Bye bye, see you next time. Good night. Good night bro. Good night bro. Yo, yo, good night. Bye.